Nabi pergi dengan tubuh. Sebab Jibra'il yang ajak Nabi, jepuk Nabi untuk pergi ke sana dengan perintah Allah Ta'ala. Adapun Mi'raj ialah tangga. Tangga yang diguna untuk naik ke atas. Bukan tangga supaya kita naik duk baik ki apa api ke duk ubung raya hak tu tangga naik 1, 2, 3, 4. Tapi hak ni Nabi naik ni pasal kita nak gambar gapo supaya keracau lah. Supaya dengan kita tengok orang duk baik ki ti api tinggi-tinggi kereta tu lewat naik dengan kereta crane ha tu gambar gitulah. Nah, ni bukan saya royak katanya Nabi naik tangga bek tu. Nak wik gambar katanya. Nabi tak ada duk rukah naik. Sorwa tiga nak naik sapat. Langit yang ketujuh. Nabi tak ada duk naik lagu tu. Tangga yang diguna untuk naik ke atas. Jamuk dia ialah ma'arij. Tu tak? Mi'raj tu sana. Kalau begitu, peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW di waktu malam dari Makkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis. Jangan baca Baitul Muqaddis ni. Hak ni baca tak kena tu. Baitul Maqdis. Baca dia. Ada lagi boleh baca juga. Baitul Muqaddas. Hak ni baca kena juga. Tapi Baitul Muqaddis tak ada. Nah, ke Baitul Maqdis. Kemudian dibawa naik ke langit dengan tangga sebagai sampai ke kawasan yang dinamakan kerajaan langit. Nabi naik sana. Lebih daripada langit yang ketujuh lagi. Kemudian dibawanya kembali ke Mekah dengan dalam satu malam. Ini peristiwa yang berlaku pada zaman itu. Ustaz Syaf, ada lagi? Dua, tiga cuk lagi. Tidak syok lagi bahawa setiap orang Muslim berimej dengan peristiwa ini adalah benar. Dia masuk di dalam rukun imej. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Lepas tu ada di dalam Quran benda ni. Kerana ia berlaku dengan kuasa dan kehendak Allah. Nabi bukan duk minta dengan Allah Ta'ala. Nabi itu hai tu hai. Kita nak jalan naik ke langit ni. Tak, Nabi tak ada minta oleh. Tapi Allah Ta'ala sengaja bawa Nabi adanya sebab-sebab tertentu. Kerana Allah berkuasa dalam semua hal dan setiap perkara. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin ayat 82. Maksudnya sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila dia menghendaki adanya sesuatu. Maknanya dia tu hai nak jadi sekara ada ataupun berlaku hanyalah dia berfirman kepada hakikat benda itu. Jadi Tuhan ni sebut ya. Gapo? Kon. Kon makna gapo? Jadilah engkau. Jadilah mung. Maka benda tu pun terus menjadi. Ning Allah Ta'ala dia kuasa nak jadi gapo-gapo berlaku ada maka dia boleh buat. Dia tak serupa dengan kita manusia ni. Manusia kena duk mari fikir headphone. Nah, ada sebab, ada musabab, ada gotu, ada goning. Tak ada gotu, tak boleh ada goning. Ha, gitulah. Tapi Allah Ta'ala dia lebih kuasa. Hak ni ha ime bagi setiap orang yang berime. Yang kedua pula. Sebab berlaku Isra' dan Mi'raj. Setelah kematian Abu Talib. Ha, ni sebut di dalam kitab-kitab sejarah. Sebab kalau tengok alik belakang, saya tengok ni, saya ada tulis. Tengok muka akhir sekali, muka yang kena ni, saya ambil daripada kitab tulis ni muka ni, 10 butir kitab saya ambil. Ha, tu. Jadi nak ayat katanya, setelah kematian Abu Talib, bapak saudara Rasulullah SAW, dan tidak beberapa hari kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, isteri baginda pula meninggal dunia. Orang yang duduk jaga Nabi, duduk popong Nabi, mati. Abu Talib tak masuk Islam. Tapi Khadijah, isteri Nabi, duduk sekali dengan Nabi ni 25 tahun.
Cuba kita gambar dah. Nabi duduk dengan bini dia 25 tahun ni. Terikat pukpan saramano. Dalam masa tu lah, tak berapa hari, Abu Talib mati, Khadijah pun mati. Orang musyrikin Quraisy makin hebat dalam menjalani rancangan untuk menyeksa dan membuat perseteruan terhadap baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah. Puco tima tipai Allah Ta'ala nak jepuk Nabi. Sebab tahun tu dalam bahasa Arab dia panggil Amul Huzni. Amul Huzni artinya tahun duka cita. Nabi ni susah hati pada tahun tu. Allah nak. Maka baginda terpaksa menuju ke bandar Taif. Nabi baru tengok katanya, orang Mekah ni tak saya terima ajaran Allah. Gini, buat keputusan, duduk Mekah, pergi ke Taif, jalan kaki. Jalan kaki, jalan. Dengan siapa? Zaid bin Harithah. Anak pera Nabi ataupun anak angkat Nabi. Pergi ke sana. Sebab apa tu pergi di Taif? Menyeru orang di sana dengan harapan semoga mereka akan memeluk Islam. Duk harap mana-mana tu. Membantu dan menolong urusan dakwah. Duk harap lagu tu lah Nabi. Tetapi keadaan yang berlaku adalah sebalik dari itu. Tak serupa dengan hak Nabi duk harap. Orang Taif, buat lagu mana kepada Nabi? Bahkan lebih dahsyat lagi ialah penduduk Taif menetar dan menyakiti baginda serta menolak seruannya dengan melontar batu. Ambil batu ni pegang Nabi degung, degung, degung. Siapa ke dalam sejarah royak katanya? Nabi ni betih dia berdarah. Siapa ke darah ni meleceh masuk dalam kasut dia. Tengok siapa setara tu. Nabi kena buat ke demo. Ha, tu tak? Dan menghalau keluar. Walaupun tak ada air begitu cemas. Cemas ni maknanya dalam tak ada air yang begitu sedih dan duka cita. Baginda tetap berdoa semoga Allah mencampur iman dan keyakinan dalam hati mereka. Sebab malaikat mari jumpa dengan Nabi. Nabi, Nabi nak izin ke tak? Kita nak ambil bukit, nak lepak atas pala puak-puak hodok wak kainak Nabi. Nabi kata, jangan, 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 jangan. Jangan. Bahkan Nabi doa pula. Allahumma hdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Wahai Allah, tunjukkanlah jalan sebenar kepada kaum aku ni. Kepada orang Taif. Sebab mereka itu tak tahu. Tengok. Kalau kena kita dah. Orang wak lagu tu ke kita, klik rumah ambil B. Ambil bang. Tak? Ay, aku pergi dakwah di kampung mung. Mung wak nak berdek aku. Nantilah aku nak balah. Kalau kita zaman-zaman learning. Kecek huduh, marah, baloh, bergocoh kalau kita zaman learning. Tapi Nabi tak. Nabi doa. Ya Allah, mudah-mudahan orang hak netai aku tu, anak cucu dia sikit lagi akan adanya orang berimeh kepada Allah, kepada Rasul. Itulah Nabi berdoa, Allah mahdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Nah. Dan baginda sentiasa maaf terhadap kelakuan mereka. Habis situ dah. Selepas itu, sekembalinya ke Mekah. Nabi pergi di Taif, nak klik di Mekah. Ada peristiwa pula di Mekah. Gapa tu? Baginda tidak boleh masuk ke Mekah. Ha, tengok. Umuh Nabi di Mekah, tapi bala klik, tak boleh masuk umuh. Tak boleh masuk dalam bandar Mekah. Kecuali dengan pertolongan seorang musyrik yang bernama Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdu Manaf. Jadi Nabi kena minta tolong orang kafir. Siapa tu? Al-Mut'im. Ketua Bani Naufal semasa jahiliah. Iaitu Tok Nebel. Tok Nebel Mekah pada waktu tu, ia tolong Nabi. Sebabnya, orang kafir ia tahu katanya Nabi tak ada rumah banyak hari. Kalau begitu,
Kalau Nabi kelik Mekah, jangan uya masuk dalam bandar Mekah. Lalu itulah, kena minta tolong Al-Mut'im bin Adi saat ni. Beliau diupah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memberi kemudahan untuk memasuki negeri Mekah. Nabi tanya dia, nak upah berapa? Nabi nak duit. Dia pun bernampak duit, nak lalu. Ambil lalu dah. Beliau berhenti di suatu tempat berhampiran dengan Gua Hira. Ha, duduk situ. Bawa Nabi tengok cangwak dia panggil. Tengok tengah hari, nampak tak selamat ni, orang nampak belakang. Al-Mut'im saat ni, dia tengok di waktu malam. Orang pakat tidur belakang, dia pun hatta anak tangi dia. Hatta siapa? Hatta luknong dia. Dia tengok-tengok-tengok dalam Mekah lagu mana, selamat ke tak kalau dia Nabi nak klik. Dia bawa Nabi dekat dengan Gua Hira. Kemudian beliau menghantar beberapa orang supaya merintik rahsia. Supaya baginda selamat masuk ke Mekah. Ha gitu. Dia tengok 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 tengok. Ha dia kata selamat. Akhirnya baginda dapat memasukinya. Nabi boleh klik ke rumah dia dengan selamat. Al-Mut'im ini juga termasuk dalam orang-orang yang mengoyak perjanjian yang ditulis oleh kaum Quraisy terhadap Bani Hashim. Lagu mana? Ni cerita ni rekah ni saya tulis ni. Al-Mut'im ni orang yang kesia belah kepada orang Islam. Dia pergi tengok kertas sekeping. Dia ada tepek di Kaabah. Surat ni adalah surat janji antara orang Quraisy dengan orang Islam. Tak se apa tu? Tak se jual beli. Tak se muamalah, tak se menikah gimari. Jadi Al-Mut'im dia pergi tengok pak di Kaabah. Dia kata, eh surat ni dia ada lagi, aku soyok lah sini. Surat hak sing nama oleh puak-puak Quraisy, puak tu, puak ni, puak tu, puak ni. Dia soyok lalu dah. Dia beci kepada puak-puak Quraisy dia. Beci puak-puak kafe. Ha ni. Matanya buta ketika beliau berumur tua. Ha ni sejarah Al-Mut'im. Beliau meninggal dunia ketika berumur lebih dari 90 tahun. Sebelum peperangan Badar. Ni nak ayat katanya. Seorang walaupun tak ada sebut katanya dia masuk Islam kau tak masuk. Tapi dia hati dia ni duk alik Nabi. Duk alik orang Islam. Ini saya ambil daripada kitab Al-A'lam oleh Khairuddin Az-Zirikli. Juzuk yang ketujuh, muka 252. Ha, buka muka yang kedua pula. Dalam suasana kesedihan dan kesusahan inilah, Allah memuliakan Nabi-Nya SAW dengan satu mukjizat, iaitu mukjizat Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Inilah, timatipai yang panggil. Supaya mereda perasaan hati dan supaya baginda dapat melihat kebesaran dan kejadian Allah. Supaya kita tak? Saya misal mudah-mudah ni. Tekah kita susah. Ada orang mari tawar ke kita. Eh, nampak demo susah eh. Bining baru mati. Tak? Gini eh. Kita pergi jalan. Kita pergi makan angin sekali. Ha, orang ni kalau dia bining mati, keluarga mati, susah ke tu susah kan ni. Dia kena pergi pelepah angin. Kena pergi makan angin. Barulah ia hingga sikit. Supaya dengan bining datuk laki mati dah, Masya Allah. Seminggu tu duduk teriak lagi. Nah, tengok kain sarung datuk laki dia duduk ada. Dia pergi, dia jamu, gosok-gosok, teriak, duduk ingat ke datuk laki. Apatah lagi. Datuk laki apabila bining mati dah, dia rasa susah hati. Siapalah nak basuh. Nak nanuk, nak buat lauk, nak gosok baju, nak gotu, nak gani. Susah. Walaupun kita gambar katanya orang jatuh ni, kadang-kadang dia berasa nak bining, lepas pada bining dia mati. Sebab susah dia hidup. Tak ada orang duduk tolong, gotu, tolong gani. Orang tino duduk di diri dia sendiri. Sebab dia kena duduk dalam edoh. Saya tanya ni, ramai-ramai. Orang tino datuk laki mati, edoh dia berapa bulan? Berapa bulan?
4 bulan 10 hari kena selalu dah. Kena tu. Sebab apa? Ada setengah-setengah orang, saya buat tanya. Tanya orang tino ngaji semua, saya tanya. Tok laki mati orang tino kena duduk dalam edah berapa hari? Lama mana? Ada royak. Royak tu 2 bulan pun ada. Royak tu 6 bulan pun ada. Setahun pun ada. Royak belaka. Kita pun pakat terima, ha, tak apa tak apa. Royak mai, royak royak. Lepas tu betul semula. 4 bulan 10 hari. Nah, 4 ashurin wa ashra. Tu hai royak dalam Al-Quran. Habis situ. Allah Taala jepuk nabi ni nak jadi nabi, dapat melihat kebesaran dan kejadian Allah serta mendapat jaminan dari Allah bahawa baginda tetap dikawal. Maknanya di apa dia panggil kawal ni? Kukum dule. Oleh Allah dan dakwahnya tetap berjaya. Hak nabi nak ngajar, nak royak, nak tegak Islam ni insya-Allah akan berjaya. Itulah hak tujuan penting. Sehingga baginda yakin bahawa kedudukannya mulia di sisi Allah. Bukan tamada ni nabi. Dan Allah tetap membantu dan menolongnya. Serta kuat roh dan jiwanya dalam menjalani tugas dakwah Islam tidak akan lemah buat selama-lamanya. Inilah tujuan boleh Allah Taala ajak jepuk nabi jalan malam patu naik ke langit. Ha, cuba kita tengok yang ketiga pula. Masa berlaku Isra' dan Mi'raj. Masa mana tu? Banyak perselisihan pendapat ulama mengatakan bahawa masa berlaku Isra' dan Mi'raj itu dan ini masanya. Banyak. Ulama tu royak katanya bulan Muharram. Ada setengah royak katanya bulan Rajab. Setengah royak katanya bulan Syawal. Setengah royak katanya bulan Ramadan. Ada belakang. Nah. Tetapi Ibnu Katsir menerangkan bahawa peristiwanya berlaku selepas baginda Nabi SAW dilantik menjadi Rasul 10 tahun. Nah, 10 tahun Nabi jadi Rasul dah. Bermaknanya Nabi umur 50. Dan masyhur di kalangan ulama dan orang ramai bahawa ia berlaku pada malam 27 bulan Rajab. Nah, ni tengok. Ni kita hari ni ni masa kita duduk-duduk tengok bicara kertas ni hari ni pak apa? Pak 15 bulan Rajab. Kebanyak ke ulama royak katanya malam 27 bulan Rajab. Wallahu alam. Nah, sebab tu saya royak katanya ada pendapat tu, pendapat ni ulama tu royak lagu ni, ulama ni royak lagu ni. Ada belakang. Yang keempat, persediaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perjalanan Isra' dan Mi'raj. Ini persediaan tubuh badan yang panggil. Pada malam berlaku peristiwa ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah sepupunya Ummu Hani, anak perempuan Abu Talib. Abu Talib mati tak masuk Islam. Tapi anak dia Ali, Ummu Hani, Ja'far masuk Islam. Ha, tengok ni. Pak tak masuk Islam, tapi anak-anak ramanya masuk Islam. Pak Abu Talib ni, anaknya ramai, bukan sikit dah. Hak ni kena klik pada sejarah. Dalam buku-buku sejarah, royak katanya anak dia berapa orang. Wallahu alam dah. Hak ni kita kena tengok kepada buku. Maka malaikat Jibril ataupun Jibril datang dengan membuka atap rumah. Tengok Jibril mari kok atas helai tu. Kok atas rumah. Serta mengambil baginda ke Masjid Al-Haram. Nabi duduk di rumah sepupu dia, Jibril pun mari. Pegang tangan Nabi lalu, Nabi, mari. Mari kita pergi sejik. Pergi ke masjid. Selepas itu baginda direbohkan serta dibedah perutnya. Bedah-bedah ni maknanya apa? Belah. Jibril belah perut Nabi dengan tangan. Tak ada guna pisah, tak ada guna apa. Belah dengan tangan betul-betul, bro. Dari bawah dada sampai ke bawah perut. Ha, cuba kita gambar. Dada Nabi ni dah belah sampai bawah perut, bawah pusat. Ha, lalu itulah dibawa keluar hatinya serta dibasuh dengan air zamzam.
Hai Zamzai. Kemudian dimasukkan ime dan hikmat dalam hatinya. Selepas itu dia ada, selepas itu dada baginda dikembali kepada keadaan sebelum ini. Maknanya lepas pada basuh hati Nabi, bubuh ime, bubuh hikmat. Letak semula dalam dada, dalam perut ni. Ha tu gitu dah. Nabi duk tengok. Nabi duk tengok sosok ni. Jibril duk buat kepada dia. Belah perut dia tengok gotu dengan masya-Allah. Sedangkan baginda tidak merasa sakit dan gerung walaupun sedikit. Maka berlalu, maka bermula dari situlah baginda merasa bahawa hikmat pembedahan dadanya adalah lebih yakin dan merasa kuat iman untuk dibawa oleh Jibril dalam perjalanan ini bermunajat Allah pada malam itu. Sikit dah saya nak ini saya bangun dah. Ada setengah-setengah orang mengajar. Dia katanya bila kita berdiri semaya ni, kita kena letak tangan kita katuk di sebelah kiri. Tu kena jadi kesok sikit. Dada kita, itu tangan kita ke sebelah kiri. Sebab apa? Sebab situlah Nabi belah perut. Ni dengar molek dah saya royak ni. Saya nak betul ni. Tak ada alih royak katanya tok kiri. Tangan kita tak ada. Suruh tok di betul. Tangan kita dua-dua belah. Kita kiam pegang semasa kita berdiri. Sama ada kita tok di atas ni. Tengok, bukan tok atas tinggi di dada bawah tekok ni tak. Tok di antara apa dia panggil tulang dengan perut kita tu. Tok situ. Yang kedua, kita tok di perut kita. Atas pada pusat. Dan cara yang ketiga, tok di pusat. Ini tiga cara kita semaya waktu kita tok tangan kita. Bukan sebelah lik kiri. Tok guru juga ada rakyat. Katanya, oh situlah Nabi kena belah perut, maka kita kena katuk tepat Nabi belah perut. Nabi tak biasa buat lagi tu. Nabi tok kiam. Panggil dia duduk di bawah dada ataupun di perut ataupun di pusat. Tapi hadis dhaif, wallahu alam lah. Rakyat katanya tok di bawah pusat. Wallahu alam. Ini saya tak tahu. Setakat saya duk ngajar, duk baca kepada orang tiga tempat tu. Tapi kalau sekiranya ada siapa rakyat katanya ada Nabi letak di bawah pusat, alhamdulillah kita pun rasa nak tahu juga katanya macam mana hadis dia dan sebagainya. Habis situ tak? Jadi Nabi apabila masuk dah dalam apa ni, dalam hati Nabi tu hikmat, yakin, iman kuat, maka bermula dari situlah, saya baca sekali lagi dah. Maka bermula dari situlah baginda merasa bahawa hikmat pembedahan dadanya adalah lebih yakin dan merasa kuat ime untuk dibawa oleh Jibril dalam perjalanan bermunajat Allah pada malam itu. Ini nah, ada semua rojok ke yang saya rojok alat bawah tu dah. Ada kitab nama gapo-gapo muka berapa ada belakang. Tengok yang kelima pula. Dalil Isra' dan Mi'raj. Dalil duk mana tu? Ada dalam Quran tak? Patu dalam hadis ni banyak nah. Ada pun dalilnya, ada tersebut di dalam Al-Quran, Al-Hadis dan ijmu' ulama. Dalam kitab Al-Ijma' pun ada yang menunjuk katanya Nabi gi sungguh perjalanan dia. Sebagai contoh dalam Al-Quran ialah ayat yang pertama dalam suratul Isra' yang berbunyi. Allah Ta'ala firman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjid Haram di Mekah, ke Masjid Al-Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini dalil yang nunjuk katanya Nabi Allah Ta'ala bawa dia melalui malaikat Jibril. Bawa mana tu?
dari Masjid Mekah sampai ke Masjid Al-Aqsa. Tapi hak Nabi naik ke atas. Ha tu. Ada sebut juga di dalam ayat lain. Adapun peristiwa Mi'raj disebut di dalam suratul Najmi. Ayat yang ke 13 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Maksudnya, ha, tengok muka tiga pula. Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril ataupun malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal. Ha, lagu mana? Nabi biasa tengok malaikat Jibril ketika hak asal tubuh badan dia ada banyak mana? Sayap dia 900 sayap. Tu malaikat Jibril. Besar tak besar ni masya-Allah. Sayap dia sekeping-sekeping. Ih, sup mata mana? Ha, tu nak ayat katanya besar dan agungnya. Sekali lagi Nabi hok biasa tengok. Nabi tengok kau mula-mula orang dia tunjuk kepada Nabi ketika Nabi mula terima Iqra di Gua Hira. Dia tunjuk kepada Nabi, ni rupa aku hak manusia, patu rupa aku hak asa lagu mana. Di sisi mana tu Nabi tengok dia? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha dia itunya tepat yang adanya pokok yang sangat besar. Nanti saya ada hurai di bawah ni. Nanti kita ngaji setelah lagi dah. Sidratul Muntaha. Sidrah artinya pohon dago. Sidrah artinya pohon dago. Yang di sisinya terletak syurga Jannatul Ma'wa. Itulah Allah raya. Indaha Jannatul Ma'wa. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini. Ialah semasa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh malaikat-malaikat dari alam-alam ghaib. Masya Allah. Nabi boleh tengok pada malam itu. Malaikat ni, tak tahu nak raya lah katanya banyak. Allah Ta'ala winapok kepada Nabi. Yang tidak terhingga banyak. Tak tahu nak bila. Katanya banyak mana malaikat. Penglihatan Nabi Muhammad tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat. Maknanya Nabi tengok kalau orang Melayu kita katanya tak kelik. Tengok-tengok sungguh. Ha tu supaya orang Melayu kita katanya, mung tengok ke orang ni, siapa kau tak kelik. Nak ayat katanya nak tengok sungguh. Nabi pun apabila dia tengok, benar ada di atas langit yang ketujuh ni, dia tengok sungguh. Lepas tu dia kelik rakyat pun, rakyat yang dia tengok tu. Ha gitulah. Penglihatan Nabi Muhammad tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan pemandangnya yang indah di situ yang diizin melihatnya. Allah Ta'ala wi nampak gapo, maka Nabi tengok. Dan tidak pula melampaui batas. Maknanya hak Nabi duk gi bagi, duk gi royak ke orang tu, tak ada katanya duk gi tambah ke, duk gi kurang ke, tak ada. Demi sesungguhnya dia telah melihat sebahagia dari sebesar-besar tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhannya. Ya kita tengok sana atas langit. Allah, dunia ni kalau banding mudah-mudah dah serupa dengan wah asal lima ya. Asal lima hak kita dak perah dalam budu, dalam gapo? Ha cuba kita gambar katanya dunia sebesar hak kita dak tengok ni serupa dengan buah lima sute, tapi kerajaan Allah Ta'ala yang Nabi tengoknya syurga, neraka, arash, gotu, goning, gotu, goning. Oh, sangat-sangat besar. Haninglah. Kita duduk atas dunia ni, kita berasanya besar bercakap dah dunia. Tapi kecil lah di sisi Allah Ta'ala. Walaupun ayat ini tidak menyebut secara jelas perkataan Mi'raj, tetapi sebagai dalil yang jelas bahawa ia berlaku ketika Nabi SAW dibawa naik ke atas sana. Nabi tengok atas tu.
Nabi tak ada tengok alik bawah ni dak. Sebab Nabi naik langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, nanti kita tengok sekali lagi. Yang kene, kenapa kau berlaku peristiwa Isra' di antara dua masjid agung di dunia? Ha, ni soalan. Saya bila baca kitab, saya buat soalan. Apa boleh ia berlaku antara masjid Mekah dengan masjid Aqsa? Ada gapo tu? Dua masjid. Ha, cuba kita tengok. Peristiwa ini adalah suatu mukjizat yang agung. Berlaku sebelum Nabi SAW berpindah ke kota Al-Madinah. Ada dua tahun lagi belum pada Nabi nak pergi ke Madinah. Tempat berlakunya ialah dari Al-Masjidul Haram di Makkah Al-Mukarramah kepada Al-Masjidul Aqsa di Palestin. Apa tu? Adalah menunjukkan bahawa dua masjid ada hubungi rapat di antara para rasul. Ha, tu. Masjid Mekah siapa buat? Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim pergi bina Kaabah. Dia pun niat, sinilah Baitullah. Saya pun tak boleh jawab juga, katanya Nabi Ibrahim pergi ambil batu mana? Nah, ambil batu, lepas tu pergi pahak batu, jadinya sebuah Kaabah. Kita tak tahu juga. Lepas tu saya tak ada maklumat, katanya batu hitam tu mari mana? Wallahualam, saya tak tahu. Nah, ini kena tanya orang-orang yang ada ilmu hubungnya dengan batu hitam yang duduk di bucu Kaabah. Nah, iaitu apa? Ha-ha Rasul. Masjid Mekah, Nabi Ibrahim bina. Masjid Al-Aqsa, siapa bina? Anak dia, cucu dia, iaitunya Nabi Ishaq dan Nabi Yaakob lepas pada tu. Sudahnya di zaman Nabi Sulaiman. Ha, tu dalam sejarah menyebut. Di antara apa? Ada hubungi rapat di antara para rasul dengan tempat yang Allah memilih untuk dijadikan sebagai tempat yang paling mulia kepada seagung-agung rasul dan amale yang akan difardukan kepada umat yang mulia di muka bumi. Jadi Masjid Mekah dengan Masjid Palestin tu, Masjid Al-Aqsa, di kawasan itulah. Nak ayat katanya dikelilingi lebih kurang itu nabi-nabi dan rasul-rasul pada zaman dulu Allah Taala latih orang menjadi rasul. Nah, ada di Iraq, ada di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Palestin, di Suria. Ha, tu kalau kita kira pasal bumi yang banyaknya rasul hidup pada zaman dulu. Lepas tu mulianya kepada Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bumi Palestin adalah bumi Islam yang barakah. Learning orang Yahudi duk kerong. Walaupun orang Islam tu nampak duk semayalah dalam Masjid Al-Aqsa, tapi umumnya Yahudi duk kerong. Dulu orang Islam duk kerong. Orang Islam duk retoh. Bumi Palestin, orang Yahudi tak ada tempat nak duduk pada zaman dulu. Tapi dengan sebab Yahudi ni dia setuju sama-sama puak dia, kita pakat klik. Pakat mari, pakat beripung. Lama ke lama tua bombing orang Palestin sendiri kena jadi puli pai. Kena jadi orang susah. Bombing sendiri diretoh, dijajah oleh orang Yahudi. Sebab itulah perang hok berlaku zaman sekarang ni, orang Islam nak ambil semula bombing yang dikatanya bombing hok rasul-rasul zaman-zaman dulu, tapi diretoh, dijajah oleh orang-orang Yahudi. Semua umat Islam mesti menjaganya bombing Palestin ni dan memerdekanya dari genggaman penjajahnya, iaitu orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Habis situ dah. Itu yang kena. Yang ketujuh pula. Apakah yang berlaku semasa Isra? Ha, cuba kita tengok dah. Setelah dada Nabi dibedah. Bedah-bedah ni makna apa? Belah. Ha, tu dah. Setelah dada Nabi dibelah, dibedah,
dan diisikan dengan imej dan hikmah, maka dibawa seekor binatang borok berwarna putih, lebih besar dari hama, kecil dari bagol. Saya tak ada gambar. Saat ni duk cari tak ada gambar nak wei tunjuk kepada kita, tapi adanya setengah-setengah umur. Kita perhati tak? Orang duk beli gambar di kedai tu, gambar pasang kuda hok muka dia tino, rambut panjang, ada sayap. Ingat tak gambar dia? Ni, saya nak wei tunjuk gambar kepada kita so gambar ni. Gambar apa ni? Ni gambar yang orang buatnya kapal Nabi Nuh. Weh. Ha tu buat kapal adanya burung merak, ada gajah, ada rima, ada kucing, ada menate-menate banyak di atas kapal ni. Lepas tu dia tulis di sini, tengok ni. Saya tengok gambar gini, Safinatun Nuh. Dia tulisnya kapal Nabi Nuh dalam bahasa Arab. Lepas tu dia ada tulis ayat Quran sini. Bismillahimajriha wa mursaha. Ha ni. Ni tulis sini. Ni adalah gambar yang orang cintakan. Orang dia gambar katanya, oh, kalau dia nak jadi gambar mudah-mudah, waktu baik-baik ni. Kapal Nabi Nuh. Tapi borok Nabi, orang buatnya, rupa ada sayap, kuda, muka retina. Lepas tu dia tulis, burakun Nabi. Borok Nabi. Tapi hak sebenarnya, bukan. Borok ni serupa dengan kuda kecil lah. Kuda kecil yang Nabi naik atas dia, bukan katanya ada sayap rupa retina dak ni. Ha ni sebab tu perkara-perkara pasal ni ni adalah benda hok kalau dah kita tengok sokmo kita berasa katanya oh sungguh kali. Kalau dah tak ada orang ngajar, mari dok betul semula. Supo dengan gambar ni. Nah, bila ada gambar ni kita dok tengok sokmo, kita berasa gambar duduk dalam hati kita. Katanya, ni lah kapal Nabi Nuh pada zaman dulu. Lepas tu, hikayat orang zaman dulu tak? Orang, tok nenek kita duduk royak katanya, tekoh Nabi Nuh buat kapal dia tu tak? Orang naik berok. Kita ingat tak? Orang tu naik berok. Pahit penuh. Tiba-tiba ada orang buta seorang. Ya becilah tu Nabi Nuh. Naik khabak, menayuh turun oleh belakang tu, tum, jatuh dalam tahi. Tiba-tiba tahi itu pergi kena di mata dia, jadi celek. Oh, boh jadi celek apa tu? Jadi pelek. Kulit-kulit dia pun jadi molek, mata pun jadi ceroh. Giroyak kau orang ramah katanya, eh, tahi hodoh ada dalam kapal tu, jadi ubak weh. Oh, orang tu orang ni mari kukuk habis. Cuci habis. Kapal Nabi Nuh. Hajalah juga tu. Cerita dongeng belakang. So lagi. Orang tua-tua juga duduk royak. Katanya, boh kapal Nabi Nuh belayar sapa di satu tempat. Tak ada makan ni, weh nak makan. Nabi Nuh pun royak kata gini. Siapa ada kawah besar, mari kita pakai pingat. Pingat api, kita bubuh. Berah, bubuh ubi, buh gotu, buh goni. Kita haru. Haru ke apa? Sungguh, jalan juga tu. Cerita dongeng juga tu. Wah, orang tua ada royak katanya Nabi Nuh lah mula-mula buat sungguh. Eh, kalau dia sungguh Nabi Nuh dia ada orang Arab dulu kali orang buat sungguh. Tapi tak ada. Kita tak bisa bunyi orang Arab dia harus sungguh, beru. Tapi Melayu kita, supaya dengan saya nak misal mudah-mudah dah. Tom Yam orang Arab buat dah. Tak ada. Nah, singa ike tak ada oleh orang Arab tak ada makan singa ike. Tapi kalau dia yang mari tempat kita, kita buat singa ike, dia makan tak? Makan. Tom yam dia makan, singa ike dia makan. Tak ada dah pelak asal ke benda halal, tapi negeri dia tak ada. Ha tu. Tempat kita ni kita boleh royak sasa. Nah, ngagula tu gula ni, go tu go ni banyak yang kita dok makan. Tapi negeri Arab makan ni pasang dia. Orang putih pasang dia. Orang India pasang dia. Ha tu. Cuba kita perhati tak. Saya pergi banyak-banyak negeri, saya tengok makan ni semua lak lai. Tapi benda yang kita boleh kita makan, kita makan. Hak tak boleh buat
tengok bahu saya tak sedar mana walaupun benda tu halal tapi kita tak simakan. Ha tak. Bukan wak suruh tu daripada Nabi Nuh dak. Ha gitulah. Nak betul situ. Yang kena. Sudah. Kenapa kok berlaku peristiwa Isra' di antara dua masjid agung di dunia? Saya baca dah saat ni dak? Ha baca sekali lagi. Duduk di tengah-tengah tu, alik bawah. Terutamanya agama Allah yang satu yang telah diseru oleh para nabi dan rasul berakhirnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Tuhan nak royak situ, nak we tunjuk kepada nabi katanya, "Hei Muhammad, agama yang munduk seru ni adalah agama yang paling agung sekali. Aku pun nak we jadi besar dan we jadi jaya dengan sebab mu." Aku nak jepuk mung hei Muhammad naik ke atas. Lepas tu ada benda hak Tuhan nak wi kepada nabi. Nak habis situ. Yang ketujuh. Saya baca dah saat ni, baca sekali lagi dah. Apakah yang berlaku semasa Isra'? Setelah dada nabi dibedah dan diisikan dengan imej dan hikmat, maka dibawa seekor binatang buruk berwarna putih, lebih besar dari hema, kecil dari bagal. Bagal ni maknanya gano gapo ya panggil kuda gede jata dengan hema, maka tubiknya anak kuda serupa dengan hema, dia panggil bagal. Orang Melayu kita panggil bara. Bara-bara ni baliknya orang Melayu kita panggil pasang orang hok pasang nampak meh-meh Pakistan sikit. Dia ni orang bara ni. Nah, bara Pakistan. Hak sebenarnya bagal, bara tu menate tu. Nah, gitulah. Cepat berlari lebih dari mata memandainya. Ni bogok. Bila ia lopak sekali dia prung. Sup mata. Tak nampak dah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggangnya diiringi oleh Jibril alaihi salam. Jibril bukan duduk naik kuda hemat itu, kuborok sekali dengan Nabi. Tapi Jibril duduk di tepi Nabi. Tolong jaga Nabi. Takut jatuhnya bahaya ke apa. Sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Selepas baginda turun dari borok. Borok tak ni tak? Maka baginda mengikatnya di tiar tepi masjid. Pas kita pun tak ada kena duduk tanya dah. Ustaz, borok ni pas duduk mana lah ni? Lepas tu dia makan upuk. Siapa duduk pera dia? Jangan duduk tanya. Nak? Benar ni bukan kena duduk tanya sosa. Kita percaya sudah. Peristiwa Isra' Mi'raj pun kadang-kadang kita pergi royak. Misal katanya kita duduk bari ke orang-orang kafe. Cerak dia tak percaya. Orang di zaman Nabi lagi setengah-setengah orang tak percaya. Tu. Tapi alhamdulillah Allah Taala wi kepada orang Islam yang percaya. Abu Bakar dah saya selit cerita sini sikit. Abu Bakar ni tekah mula-mula nama dia Abdullah, Nabi dia panggil. Abdullah bin Abi Quhafah. Nabi dia panggil Abu Bakar itu dia panggil Abdullah sama dia, panggil. Tapi bawa peristiwa Isra Mikraj ni tak? Nabi turun daripada langit yang ketujuh turun mari sampai ke Mekah semula. Nabi royak so. Katanya aku naik semalam ni. Sapa ke langit yang ketujuh. Turun mari, sapa ke Mekah semula. Setengah-setengah orang kafe, hak duk dengar Nabi duk bari dah. Dia katanya apa? Pelawak. Bohong. Tapi Abu Bakar, dia royak katanya, aku saing lama dengan Muhammad. Dengan Nabi ni. Aku tak biasa tengok, tak biasa dengar dia kecek bohong. Ni dia royak katanya, nak naik ke langit. Kalau lebih pada tu lagi aku percaya. Ni Abu Bakar dia yin yan. Itulah. Nabi tukar nama dia panggilnya Abu Bakrin. Abu Bakrin maknanya orang yang cepat mudah percaya dan mula-mula percaya kepada Nabi. Dia pun selalu dah Nabi gelar kepada dia Abu Bakrin. Abu Bakar. Maka dia pun basa ke diri dia sendiri. Abu Bakar. Nama dia sungguh Abdullah bin Abi Quhafah. Supaya dengan Abu Hurairah juga.
Abu Hurairah, nama dia pada asalnya Abdul Rahman bin Sakhr. Abdul Rahman nama dia. Tapi ada satu kali, ni saya selit cerita sini dah. Abu Hurairah ni, dia duduk main dengan anak kucingnya. Duduk gosok kucing, duduk garu-garu, kok tekok. Tiba-tiba Nabi panggil dia. Ya Abdul Rahman, mari setah. Dia pun ada tengah main anak kucing. Nak lepas, bukan dia. Ambil anak kucing, bubuh dari poket dia. Bubuh dari poket baju dia. Bubuh pak, ya pergi jumpa dengan Nabi. Tanya Nabi nak gapo, ya nak tolong khidmat. Nak tolong khidmat. Tiba-tiba bodoh kecek-kecek dengan Nabi. Anak kucing yang duduk dalam poket dia tu baik. Miau, miau. Nabi tengok. Nabi panggil kepada dia. Anta Abu Hurairah. Mung ni pok kucing. Ya pun basah kepada diri dia selalu. Padahal nama Abdul Rahman tu molek dah. Tapi Nabi gelar kepada dia Abu Hurairah. Dia pun basah ke diri dia. Abu Hurairah, pok kucing, pok kucing. Sebab tu bila kita baca hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ha tu, daripada pok kucing radhiyallahu anhu. Gitulah. Kemudian baginda solat dua rakaat menjadi imam bersama para nabi. Allah dah. Nabi-nabi semua Allah Taala hipung duk alik belakang jadi makmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Jibril membawa satu gelah yang dipenuhi dengan arak dan susu. Nah, bukan satu, dan satu lagi dipenuhi dengan susu. Buat lagi dua gelah. Arak segelah, susu segelah. Jibril tanya, Muhammad, mung jauh dah mari ni. Minumlah, mung nak pilih hak mana, arak ke susu. Nabi pilih hak mana? Susu. Nabi tak pilih arak. Nabi pilih susu, Jibril dia royak kepada Nabi. Muhammad, kalaulah mung pilih arak, mung makan arak, nescaya umat mung sesak belaka. Mujo mung makan susu. Pas tabiat Nabi, fitrah Nabi sendiri pun, dia tak ada mikir nak pergi makan arak, benda mabuk. Jibril nak uji, nak tahu katanya, nak susu ke, kau nak arak. Maka Nabi ambil susu, minum. Itulah Jibril ayat katanya asabtal fitrah. Mung sudah pun terima ataupun kena dah. Suci bersih. Kalau sekiranya mung pilih harak, nescaya umatmu akan sesak. Siapakah hari kiamat? Habis itu dah. Yang kelapa. Apakah yang berlaku semasa Mi'raj? Nabi nak naik dah ni. Nak naik ke atas. Kemudian baginda diiringi oleh Jibril alaihi salam diangkat naik ke langit dengan tangga sampai ke langit yang pertama. Maka Jibril memohon supaya dibuka pintu. Nah, ada di dalam hadis. Jibril ni wisale kepada malaikat di langit. Assalamualaikum. Malaikat di langit tanya. Berjawab salam waalaikumsalam. Siapa tu? Jibril. Siapa duduk sekali ngamung? Hei Jibril. Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Maka dibuka pintu langit. Nah, bila dibuka pintu langit, ha cuba kita tengok ni peristiwa sini ya sabson banyak sikit. Supaya dibuka serta memberitahu kepada penjaga pintu langit bahawa orang yang bersama dengannya ialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah pintu langit dibuka, maka baginda berjumpa dengan beberapa nabi sebagai berikut. Saat ni semaya dengan nabi-nabi dah. Tapi naik di langit jumpa dengan Nabi. Nabi apa ni? Di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Ni tengok. Ni nak ayat katanya Nabi Muhammad ni dia biasa jumpa dah dengan Nabi Adam. Padahal Nabi Adam ni orang mula-mula dah. Mula-mula sekali duduk atas muka dunia. Dengan Nabi Muhammad biasa jumpa dah. Dan setiap lapis sel langit ketika baginda berjumpa dengan para nabi tersebut, baginda diucap selamat datang serta didoakan kebaikan. Ni nanti nak oyak katanya, ni lapih lagi ni hok nak naik. Semua nabi-nabi hok Nabi Muhammad jumpa, pakak royak belaka, oh wis selamatlah, wis berkatlah.
Wi tambahlah kebaik ke, kepada nabi hok sutai sekali, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, tengok muka pak pula dak. Di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wasallam. Nabi Isa dengan Nabi Zakaria ni sepupu. Sepupu. Dengan sebab Nabi Zakaria ni dia apa? Dia adik beradik dengan mak Siti Maryam. Ha, tu lebih kurang itulah. Di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Lepas tu seketika Nabi hendak naik, Nabi sini maknanya Nabi Muhammad lah, nak naik ke langit seterusnya, nak naik ke langit yang ketujuh. Lah ni duduk di langit yang keenam baru. Nabi melihat Nabi Musa menangis. Baca nak becek eh. Baca nak pisah. Nabi Musa teriak. Sek. Maka dia ditanya, apa kau sebab engkau menangis? Ha, maka Nabi Musa menjawab. Ha ni, tengok deh. Perkataan yang Nabi Musa kecek. Abki. Lianna gulaman bu'itha ba'di thumma yadkhulul jannata min ummatihi aktharu mimma yadkhuluha min ummati. Maksudnya apa? Aku menangis kerana seorang budak. Budak-budak di sini maksudnya ialah Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Musa ni hidup di atas muka dunia ni zaman dulu dah tahu berapa ribu tahun dah. Nabi Muhammad baru 1,000 tahun baru, 1,000 tahun lebih-lebih. Sebab tu Nabi Musa dia anggap ataupun dia kira katanya Nabi Muhammad ni budak. Dia sebut seorang budak yang dilatih dibangkit menjadi rasul, selepas aku umatnya akan masuk syurga lebih banyak daripada umatku. Ha, tengok. Nabi Musa dia kecuk hati, dia berasa katanya umat Nabi Muhammad ni banyak masuk syurga. Ya, dok pehel katanya umat dia masuk syurga banyak. Ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Kalau nak cari dah, Musnad Malik bin Sa'sa'ah. Ada ni. Bagi orang yang buka hadis, akan temulah hadis ni. Dan di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang sedang bersandar belakangnya di Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ni apa? Iaitu tempat para malaikat masuk solat setiap masa berjumlah 70 ribu. Supongan Kaabah juga. Atas dunia ni Kaabah duduk Mekah. Tapi dia atas langit sana ni namanya Al-Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim duduk sana. Di situ. Malaikat-malaikat ni Masya Allah. Pakak masuk semaya. Sekali-sekali 70 ribu. Tu baik. Masuk pula 70 ribu. Tu baik. Nanak hari, nanak malam, nanak masa. Ni nak ayat katanya malaikat ni banyak. Yang Allah Ta'ala buat tak? Dan malaikat yang keluar darinya tidak akan masuk kembali lagi. Semaya dua rakaat 70 ribu orang malaikat. Lepas tu masuk hak baru. Nanak hari. Sampakah hari kiamat. Ni malaikat yang begitu ramah. Kemudian baginda dibawa ke suatu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Ha, tengok. Hak saya royak sat ni. Gapo dia Sidratul Muntaha? Lebih tinggi daripada langit yang ketujuh lagi. Saya set cerita sini sikit lah. Set cerita sikit. Nabi Ibrahim yabsel kepada Nabi Muhammad. Dia kata gana? Mung tulus sapalah salih aku kepada umat mung hei Muhammad. Ha ni. Ni Nabi sebut di dalam hadis dia. Balligh anni assalam ila ummatika. Sapakanlah salih aku ni kepada umat mung. Lepas tu tolong royak kepada umat mung katanya. Syurga tu tanuh dia cuci, bersih, putih, bahus dak. Tapi aku nak wi umat mung sendiri nane. Belum pada nak masuk syurga, umat mung ha duduk di atas dunia, tulun nane sendiri, wu jadi kebong tu banyak. Nabi Ibrahim pun pesan.
Suruh umatmu sebut banyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Han jala ni kebong syurga yang panggil kanzun min kunuzil jannah. Satu gedong daripada gedong-gedong syurga. Sebab tu bila kita nak jadi kebong kita banyak. Saya tanya Behing, Behing nak kebong gapo banyak lah ni Behing? Duh ye. Yeah. Tak ada dah hak lain. Kalau orang-orang nak getah, tawar dia pasal ni. Nah, getah tawar lah ni. Pakat nak diri je belakang. Ha, kalau dia nak kereta, saya pun tak pandai kereta. Jihad apa nama, hak maha. Nah, tapi ya, Masya Allah. Dia dengar-dengar, dia mau duk kecek, kereta suti-suti dah. Harga 40 juta, 100 juta. Ha, tu. Tengok tu. Nayuk Rata Menteri siya zaman lah ni. Nah, Setha Thawisin ya do kereta suti duduk di Perancis Inggeris hak dia kereta hak super dengan jiho tu lo praik James Bond 007 besok naik di Perancis Itali tengok harga masya-Allah kereta tamada kalau kita tengok boleh duduk dua orang kereta tu nak muat go itik tak leh boleh boleh duduk dua orang tapi harga masya-Allah tak tahu apa puluh juta kereta suti. Inilah kita apabila nak jadi kebong kita banyak di dalam syurga, kita kena buat amal banyak. Tuhan raya di dalam surah Al-Kahfi, wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Benar-benar hak kekal buat selama-lama. Yang soleh-soleh, yang baik, hendaklah kamu buat banyak. Di sisi Allah Ta'ala, cerak pahala yang sangat banyak. Nabi ada rakyat di dalam hadis lain. Nabi katanya, siapa yang sebut subhanallahi wa bihamdih satu kali, maka Allah akan tanih pokok tamar dalam syurga dia selalu. Ha. Subhanallahi wa bihamdih. Sekali sebut. Apatah lagi kita baca Quran, zikir, istighfar, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut doa tu doa ni. Nah, zikir subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ah, tinggi pahala dan banyak. Itulah. Nah. Kemudian baginda dibawa ke suatu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Iaitu suatu pokok yang besar lagi indah. Daunnya seperti telinga gajah. Ha, cuba kita gambar. Nabi tengok ni Nabi royak. Oh, daun sekeping-sekeping banding katanya besarnya serupa dengan telinga gajah. Warnanya ada berbagai warna. Pohong tu saknis pohong. Nah, buahnya seperti buah-buahan yang sangat besar. Tak ada royak katanya buah dia serupa dengan buah gapo tapi besar. Yang belum pernah mana-mana malaikat dan rasul sampai ke tempat itu. Jibra'il tak ada naik dah ni sekali dengan Nabi. Jibra'il dia royak kepada Nabi. Hei Muhammad, mung kena naik sore. Mung kena naik sore. Kalau lah sekiranya aku naik, aku terbakar. Maka tangga tu bawa Nabi naik, 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 naik. Kesana. Tengok aku yang kesembilan pula tak? Apakah yang berlaku setelah baginda berada di sana? Tengok, ini dia panggil peristiwa yang paling hebat dan paling penting sekali. Kita duduk baca yang di awal saat ini. Ini, yang penting duduk sini. Aku yang kesembilan ni. Di malam tersebut, Nabi SAW melihat Al-Baitul Ma'mur. Nah, itu. Surga dan ngaku Nabi tengok. Tengok betul-betul lalu dah. Bukan kata gambar syurga, gambar ni aku tak. Tapi Nabi tak masuk dalam syurga. Nabi tengok saja, jenguk, tengok. Ada pun dalilnya dalam hadis terdapat dalam beberapa hadis. Sama ada dalam hadis sahih, Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain rawi. Nah, seperti dalam kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan. Kitabul Iman, hadis sahih Muslim dalam Kitabul Iman. Tafsir Ibnu Kathir pun ada juga. Dalam awal suratul Isra' dan sirah Ibnu Hisham, juzuk yang kedua, muka tiga dan sebagainya. Banyak. Ini nak ayatnya. Hak Nabi tengok, Nabi gambar, Nabi royak.
Nabi, cerita sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang hipung hadis yang hipung sejarah bubuh dalam kitab. Umumnya perkara yang berlaku dalam peristiwa ini ialah Nabi dan umatnya difardukan solat 50 waktu sehari semalam. Ni pada mula-mula. Saya, wallahualam, ni saya royak ni. Saya tak biasa temung lagi dalil, tapi dengar orang ceramah. Semasa mula-mula saya belajar di Terengganu dulu. Ada seorang ustaz namanya Muhammad Ibrahim. Wallahu a'lam dia ada kedok lagi lain, tapi ingat nama dia Muhammad Ibrahim. Ya royak katanya ketika Nabi naik lebih tinggi daripada langit yang ketujuh, Nabi dok sorang. Jibril tak ada. Bila Jibril tak ada, Nabi dok naik patut gi berhenti di satu tempat. Nabi sebut At-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Nabi sebut. Bila duduk sebentar ya, bunyi suara assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni no ayat katanya Nabi wi salam kepada Allah, Allah pun jawab salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya duk cari dalil hadis dalam tak temu lagi. Siapakah hari ni? Itulah nak wayak katanya. Nabi Muhammad wi salam kepada Nabi, itu wi salam kepada Allah, Allah jawab salam dia. Siti Aisyah tanya Nabi. Nabi tengok dak Allah? Saya nak minta tanya ramai-ramai. Nabi pada malam tu Nabi tengok ke dak, nampak ke dak Allah Taala? Nampak dak? Tak nampak. Kau nampak? Dak leh. Tak. Dok. Apa tu? Nabi terima semayal lagi mana? Sorga. Sorga. Apa tu nak jawab gua noh? Aisyah ya bini Nabi, ya tanya Nabi. Nabi tengok dak Allah. Nabi jawab katanya nurun anna arahu. Nabi katanya, aku nampak hanya nur, cahaya. Bagaimana aku nak nampak Allah? Tapi aku reti dan aku faham, Allah tak ada wi kepada aku 50 waktu semayal sehari-hari. Nah, setelah diperintahkan sebanyak 50 waktu pada zaman itu, pada masa itu. Tetapi akhirnya direngankan beberapa kali sampai 5 waktu sahaja. Sebab apa tu? Sebab Nabi terima semaya pak tu Nabi turun. Turun pergi jumpa dengan Nabi Musa di langit yang kene saat ni. Nabi Musa dia tanya Nabi Muhammad. Muhammad, mung boleh gapo? Tuhan wik gapo kamu? Nabi Muhammad jawab katanya, sehari-hari ni aku dan umat aku kena semaya 50 waktu. Saya dah ambil kurang kilik ni. Tengok. 22 minit so waktu. Ha. Tak kecing, tak berak, tak hijau, tak tidurlah kita. Nah. 22 minit bah, 22 minit bah. Tak ada cari makan sehari-hari. Kena semaya. Nabi Musa raya, umat aku lebih besar pada tubuh badan umat mung lagi. Dua kali ya semaya, pagi sekali, petang sekali. Tu pun duk tinggal galik-galik. Naik. Ada dalam hadis royak katanya Nabi naik dah 9 kali, turun naik. Minta dengan Allah perengge. Ya di 50, turun 45, turun 40, turun 35, turun 30. Turun suk sampai 5. Tu pun Nabi Musa tanya lagi. 5 tu banyak tu. Banyak. Naik lagi. We tinggal war sudah. Nabi ayat katanya, oh aku malu lah. Setiap kali aku naik, Allah Ta'ala we peraknya turun. Nabi pun harap katanya daripada 50 waktu tu, jadi 5, mudah-mudahan pahala hodok semaya so tu, akan jadinya 10. Sebab tu kita semaya 5 waktu,
berasanya 50 waktu sehari semalam. Nah, saya baca cepat-cepat dah, masa tak lama dah nak pukul 12. Dengan Nabi Musa SAW yang sentiasa menanya apakah yang difardukan ke atas umat ini. Setelah berulang kali Nabi minta dari Allah supaya direngankan bilangnya solat, maka akhirnya merasa malu kepada Allah, hendak minta ringan lebih dari itu. Maka dengan solat 5 waktu itulah menjadi penetapan bagi Nabi dan umatnya sampai ke hari kiamat. Alhamdulillah, 5 waktu ni nah, tak ada dah torong genah pada 5 waktu. Adapun perkara lain yang disebut di dalam beberapa hadis adalah sebagai berikut. Ini saya minta maaf kena baca cepat. Nabi dibawa masuk ke syurga. Nah, tanuhnya bau harum miski, baca situ. Bau lebih sedap pada minyak bau lagi. Semua yang ada di dalamnya, dalam syurga saat ini, adalah permata luk-luk. Kilak-lak-lak-lak-lak-lak-lak. Air sungai Al-Kausar di dalam syurga sangat jernih, bau harum. Nabi tidak melihat zat Allah tetapi melihat nur. Ha ni, semua ayat sat ni. Nurun anna arahu, Nabi sebut. Di mana tersebut Jibril menunjuk rupanya yang asal mempunyai neratuh sayap. Nabi Muhammad orang apa ni? Okay. Nabi melihat orang berkuku panjang seperti temaga. Nabi tengok pada malam tu juga. Ni ruam-ruam semua ni. Serta menggaru-garu mukanya dan dadanya diazak di dalam neraka. Nabi tengok. Masya-Allah, kuku besi ataupun kuku temaga dok kekal muka sendiri kena darah, kena diseksa dalam api neraka sakitnya gelepar. Itulah orang yang suka mengupak. Suka mengupak dan lain-lainnya. Okey. Muka yang kelima pula. Yang ke-10. Apakah yang berlaku setelah baginda turun dari langit? Ini rekah-rekah ni saya tulis. Nabi Muhammad SAW turun dari langit yang ke-7 sampai ke Baitul Maqdis dan sampai ke Mekah. Baginda mencerita hal Isra' dan Mi'raj kepada para sahabat dan orang ramai, terutama kepada kaum Quraisy yang sentiasa menanya hal itu dan ini. Pakar dok kece, semalam Muhammad gimana weh? Nampak pelik-pelik dengan orang jatuh sore di masjid. Nyogi buat apa? Nabi pun malah dok susuk weh. Oh ya, kepada orang ramai katanya aku naik langit semalam. Ha. Siap. Koroyak, khotamoh, orang tak percaya. Ada yang berime dan ada yang nafi tidak percaya. Seperti Abu Jahal dan beberapa orang pembesar kafir musyrikin Mekah. Kerana perjalanan ni dari Mekah ke negeri Syam ataupun Safa ke Baitul Maqdis biasanya dah memakai masa 2 bulan. Orang jalan dengan unta 2 bulan nak boleh Safa. Tetapi Nabi pergi dan balik hanya 1 malam saja. Ini orang tak boleh terima. Sebahagian orang jatuh murtad ataupun jatuh jadi kafir semula. Nah, tetapi Abu Bakar tetap percaya dan berime kepada Nabi SAW. Sebab itulah dinamakannya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq maknanya orang yang caya sungguh-sungguh. Tu maknanya As-Siddiq. Peristiwa ini adalah suatu ujian ime terhadap orang Islam lama dan orang Islam baru. Berkata Ibnu Ishaq. Ini ulama setuju katanya. Kitab sejarah yang paling betul sekali iaitunya ditulis oleh Ibnu Ishaq. Ya katakan ni minta maaf dah saya baca dalam bahasa Arab nak jadi terbaca. Kana fi masrahu wa ma dhukira minhu bala'un wa tamhisun wa amrun min amrillahi fi qudratihi wa sultanihi fihi 'ibratun li ulil albab wa hudan wa rahmah wa thabatun liman amana billahi wa sadaqa. وكان من أمر الله على يقين فأسري به كيف يشاء وما وكما شاء ليريه من آياته من أرى من أراد ما أراد حتى عاين ما عاين من أمر الله وسلطانه العظيم سيدنا وقدرته التي يصنع بها ما يريد. أني أدور إلى سيرة ابن سيرة النبي لابن هشام جزء yang kedua muka dua. Maksudnya dalam peristiwa perjalanan malam ini iaitunya Isra' dan apa yang disebut itu adalah suatu ujian dan pujian penyucian.
kerana ia adalah suatu perintah Allah dalam kekuasaan dan keagungannya. Dalam peristiwa ini terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai fikiran menjadi petunjuk dan rahmat. Iman bagi orang yang telah beriman tetap akan tetap kepada Allah dan benar hati mereka. Perintah Allah adalah memang suatu keyakinan. Maka Allah memperjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari mengikut kehendaknya supaya memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad hambanya apa sahaja yang dikehendakinya sehingga baginda dapat mencapai saya tulis tak kena situ nah apa kata kena dah mengecapi kebenaran urusan Allah kebesarannya keagungannya dan kuasanya yang boleh dia buat apa sahaja yang dikehendakinya. Ini terjemuh daripada perkataan Ibnu Ishaq di dalam Ha Isra' dan Mi'raj. Akhir sekali yang ke sebelah. Ini saya baca ni tak? Mari hipung, we jadi sosor. Nak we jadi hok no selalu kita dengar, kita ngaji. Yang ke sebelah, rekahsa dan pengajari dari Isra' dan Mi'raj. Yang pertama, adalah ia adalah benar dan sahih dari Al-Quran dan Al-Hadis serta ijmu' jumhur ulama bahawa ini adalah satu mukjizat. Orang yang ingkarnya adalah kafir dan murtad. Ini ingat molek ni. Orang dia tak percaya kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj maknanya dia tak percaya kepada Allah, Rasul dan sebagainya. Yang kedua, berlaku kerana Allah ingin menunjuk kebesarannya kepada Nabi SAW dan mendaya hati baginda kerana kematian isteri dan bapa saudaranya pada tahun tersebut. Yang ketiga, menunjukkan bahawa Nabi SAW adalah pemimpin bagi semua umat dan para rasul. Yang keempat, semua pintu langit dibuka kepada Nabi Muhammad SAW. Penduduknya, iaitu malaikat-malaikat yang duduk di langit, mengucap selamat datang. Tidak pernah berlaku kepada mana-mana Nabi sebelum ini. Yang kelima, Baitul Maqdis dan Makkah, negeri Mekah, ada hubungi rapat. Nabi Isa dilahir di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad dilahir di Mekah. Jawatan Nabi Isa adalah rapat dengan kebangkitan Nabi Muhammad. Maknanya kenapa? Tidak ada Nabi di antara kedua-duanya. Ini cuang Nabi Isa, siapa ke Nabi Muhammad. Tak ada Nabi tu cuang tu. Lepas tu Nabi Isa yang minta juga. Minta lah widya jadi umat Nabi Muhammad. Sebab tu Allah Ta'ala akad Nabi Isa duduk langit. Kita kalau kita fikir hak ni pun pecah otak kita tak boleh jawab. Nabi Isa duduk di langit. Ingat dah? Lepas hidup makin ke penama weh. Kalau kita buat soalan, lepas hidup tidur lagu mana tu? Siam Allah, siam Allah. Nabi Isa tak semaya ke? Tak makan ke? Lepas macam mana dia duduk? Lepas dia turun sikit lagi, nak turun ke kapal terbang ke? Oh, jangan hidup tanya ni. Satu hari sikit lagi, Nabi Isa akan turun ke dunia. Mari semula, tapi bukan nainam Nabi belum pada Nabi Muhammad dah. Tamneng tu tamneng Nabi lah. Tapi turun dalam namanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi Isa. Saya duk berasa tak ada dengan zaman kita. Nah, sebab sikit lagi Nabi Isa akan hidup di atas muka dunia, dia akan bunuhnya Dajjal. Dajjal sikit lagi nanti tengoklah mengamuk besar atas muka dunia, nya tipu, tipu, tipu sehingga orang ada iman sikit-sikit gonye habis. Bukan orang ada iman banyak dah. Orang ada iman sikit-sikit, pakai tahu lalu lah Islam. Nak kena. Maka Nabi Isa akan bunuhnya Dajjal di satu tempat namanya Babulud. Bab artinya pitu. Pitu nama situ Lud. Situlah Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Dajjal ni bukan botol besar dah. Manusia sepengah kita mata dua butir. Orang tua-tua kita duk rakyat katanya Dajjal mata sutir ke? Mata duk tengah dok ali. Nabi royak di dalam hadis Dajjal mata dua butir. Tapi dia menipu manusia, boleh kecek buat go tu buat go ni supaya saya duk royak. Kadang-kadang dia pergi toko batu. Pusing preh 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 pah jadi mah.
Orang pakai dia nak berlaku. Tapi Dajjal dia buat syarat. Siapa nak benda hak dia wi ni kena kafir dengan Allah. Kena masuk puak dia. Ni Dajjal. Ya khainak panam nipu dan boleh kecek anak bahasa ikut pergi negeri mana. Ya kecek boleh berlaku. Tu Dajjal. Nak. Eh? Lah ni. Timur dah Dajjal dah. Alhamdulillah. Bosan nak jumpa Dajjal. Boleh jabat salam dengan dia. Nah, tanya khabar dia bila mari weh. Nah, dia buat gapo atas dunia lah ni. Yang kena orang Islam mesti menjaga dua tanah suci ini, iaitu nya Mekah dan Baitul Maqdis, dan Al-Aqsa. Yang ketujuh, Nabi memilih susu menunjukkan bahawa itu adalah fitrah kesucian. Tetapi arak adalah capure dan memeningkan akal fikire. Yang kelapan, berhimpun semua Nabi adalah menunjukkan bahawa kesatuan umat dan agama semua Nabi sampai ke akhirat. Bukan Nabi Musa tu agama Yahudi, Nabi Isa agama Kristian. Tak, tak. Hak tu manusia duk royak. Nah, dan Nabi Muhammad SAW lah yang iklah perakat kesempurnaan agama di atas muka bumi ini. Muka sutai dah, panjang sikit hari ni. Yang kesembilan, Nabi melihat kebesaran Allah di langit dan bumi menunjukkan bahawa inilah kebesaran dan kehebatan umat Islam sampai ke akhir zaman. Walaupun mereka mesti bersua dengan ujian orang kafir di dunia. Sebab tu orang Islam kita ni kena duk belawai, kena duk lawai orang-orang kafir, mati, habis harta benda, terutamanya di Ghazah pada masa sekarang ni. Orang tino, budak-budak hak mati ramai. Ha. Orang-orang jatuh terpaksa ni, campin, kena pegas, jatuh, lawai orang kafir. Ni jalan dah ni. Nak? Kena lawai ujian dengan orang kafir di dunia ini dalam pelbagai bentuk dan rupa. Allah, mati pun mati. Nak? Sengah-sengah orang, tak ada umuh nak pergi duduk. Tidur pun tak ada tempat. Yang ke-10, berlaku Isra' dan Mi'raj adalah persediaan untuk berdakwah selepas ini. Dengan menerima syariat yang sangat banyak di bumi Madinah. Sebab Nabi nak pindah pergi ke Madinah pada tu. Dan Islam akan tersebar di seluruh dunia. Yang ke-11, Isra' dan Mi'raj adalah jemputan dari Allah, bukan kehendak Nabi. Pernah orang kafir berkata kepada Nabi supaya naik ke langit membawa apa yang mereka mahu. Tetapi Nabi menjawab, Subhana Rabbi hal kuntu illa basharar rasulah. Maha suci Allah, tidakkah aku hanya seorang manusia yang dilantik menjadi rasul? Tu orang kafir duk royak, kami tidak akan beriman dengan mung hei Muhammad sehingga mung naik langit, mung wak turun benda pelak-pelak. Kami nak tengok. Ha tu. Yang ke-12. Berlakunya setelah Nabi SAW kembali dari At-Taif. Sebelum hijrah ke Madinah 1 tahun. Atau pada tahun yang ke-10 setelah dibangkit menjadi Rasul. Ada banyak perbahasa hal ini. Orang tu kata lagu tu, orang ni kata lagu ni. Banyak, banyak kata dari hak ulama ni. Ada yang mengatakan bahawa Isra' dan Mi'raj berlaku kepada Nabi dengan roh, dengan badan dan roh. Ada setengah ayat katanya hanya dengan wahyu mimpi sahaja. Ada belakang. Yang ke-13. Tidak ada penetak tarikh ataupun wanti berlaku Isra' dan Mi'raj, tetapi sebahagian ahli sejarah mengatakan berlakunya pada bulan Rajab. Yang ke-14, berlaku peristiwa ini kerana Allah mengambil hati Nabi SAW. Sebab apa? Baca dah saat ni tak? Bapak saudaranya Abu Talib dan isterinya Khadijah meninggal dunia. Yang ke-15, berlaku Isra' dan Mi'raj dengan dalil nas yang jelas dari Al-Quran, dalam suratul Isra' dan suratul Najmi dan Al-Hadis ketika Nabi berada di Mekah. Pada masa selepas Isya, di sebelah apa ni, dibelah perut, dibasuh dengan air zamzam, diisi dengan iman dan keyakinan. Ada yang mengatakan bahawa Nabi sedang berada di Masjid Al-Haram ketika dibelah dadanya sebagai persediaan untuk menerima perkara yang besar di sisi Allah. Yang ke-16, hadis sahih Al-Bukhari ada menyebut sampai 20 riwayat. Dan ini orang sahabat. Dari ini sahabat. Dan dalam sahih Muslim menyebut 18 hadis riwayat
dari 7 orang sahabat. Yang ke-17. Dibawa Nabi naik bawa berwarna putih sampai ke Baitul Maqdis. Nabi mengikatnya di tiang tepi masjid. Kemudian baginda solat 2 rakaat menjadi imam bersama dengan para nabi. Jibril membawa 2 gelas yang dipenuhi dengan arak dan susu, tetapi Nabi memilih susu menunjukkan bahawa ini adalah fitrah kesucian Islam. Habislah. Nah, untuk pengajian kita satu tajuk pada hari ini. Lepas tu insyaAllah semula ada kalau dia kita mari ada masa peluang, iaitunya hubung tafsir. Nah, hubung tafsir, baca hadis kepada kita dan baca juga fiqh, insyaAllah akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua. Ada siapa nak tanya, nak royak, nak tambah? Orang tangi ya, supo. Tangi orang jatuh masa duduk, masa berdiri semaya, tangi dia tu letak, supo juga ni orang tino letak. Ha. Supo dengan orang jatuh dah, orang jatuh dia takbir tangi duduk gini dah. Allah, akak tangi. Orang tino bukan kepik dah. Bukan. Banyak kita ada dengar orang-orang ada mengajar katanya orang tino bos takbir dah. Allah kena kepik lagi ni. Bukan buka dah. Hak sebenarnya kena buka. Tino pun buka, jatuh pun buka. Tapi cara, ha, saya bangun dah. Cara kita nak akak tangi. Boleh 2 cara. Akak sekadar bahu kita tengok. Bahu kita tinggi mana, kita akak sekadar tu. Allahu Akbar. Ada satu lagi, iaitunya kita akak sapa di telinga ni. Maknanya, ibu tangi kita tepuh dengan cuping telinga di bawah. Ha tu. Tu kena, paling kena sekali. Allahu Akbar. Lepas tu, semaya pula. Nabi tak ajar, ni kecek mudah-mudahan. Nabi tak ajar suruh sebut. Usalli ko niat di mulut dak. So kita duduk diri pak kita nak semaya. Hati kita niat nak semaya. Allahu Akbar. Sudah. Nah tu jadi mari sekali go. Kita tahu katanya kita nak semaya Zuhur. Berapa rakaat Zuhur? Pak, kita buat kerana siapa? Kita tahu. Nah tu. Tapi orang hak pasal duk waswas ha? Allah tak jadi. Ha. Usalli semula pula. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Saja aku semaya zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala Akbar. Ha. Sebenarnya niat mudah. Ha. Saya pergi ceramah satu kali. Orang tanya, "Ustaz, apa nak niat ke mana?" Saya ambil anak kecil kereta. Ha. Saya ambil anak kecil kereta. Saya lepas dia. Cium. Bukan kita hina dia dah. Saya lepas dia. Cium. Dia sambut. Ha, saya kata saya niat dah. Saya niat dah. Bukan katanya. Saja aku lepas anak koci kereta kepadamu lillahi ta'ala. Dah. Ha, tu nak ayat katanya. Dalam Islam ni mudah. Ya. Tapi duduk di. Orang buat jadi payah. Maka dia payah lah. Ha. Nah. Dia duduk dia orang ngajar sungguh. Siapa ngajar wi mudah-mudah. Siapa ngajar royak wi jadi payah. Maka payahlah benda tu. Semaya sah. Tak ada apa tapi kita kena pakat betul semula. Wi jadi prak kuam kau jai wi kena. Kita semaya buat lagu mana, diri lagu mana, baca gapo, tok tangi macam mana. Semua tu kita kena pakat-pakat ngaji. Nah, saya ada buat reka. Hak duk baca sokmo kepada kita pemari pak saya tak ngajar fiqh ni. Nah, cara ambil air semaya ke mani junuk ke apa tapi tak sampai lagi bab semaya. Nanti insyaAllah sikit-sikit lagi dia tak ada uzur ke apa boleh duk mari sokmo sini. Saya duk ingat katanya insyaAllah surat tu saya akan pim. Nah, pim boleh puak-puak kita boleh ngaji satu persatu. Reka-reka saya buat. Baca daripada kitab Arab saya colek saya tulis. Kalau dia nak baca kitab Arab ya dia lambat. Ha, tu kena duk terjemuh, seko. Kita luwe-luwe, kita tulis. Nak jadi masyarakat, insyaAllah boleh ambil pekdoh daripada kita pengajian. Itulah lebih kurang. Habis? Ya.
musibah ataupun bala ujian Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Memang banyak. Nah. Kita yang pertama sekali dengan secara umum lah saya raya. Kita kena ingat sokmo. Katanya ini adalah ujian daripada Allah. Kena ingat sokmo kepada Allah. Yang keduanya kita kena sabar banyak. Nah, Nabi dia ada pesan kalau dia kita susah hati ataupun kena ujian suruh kita banyak sebut hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ada lagi hasbunallah. Hak sana ni hasbiya, hak ni hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebut banyak. Allah Taala akan apa? Akan menjadi bala ujian saat ni. Kau habis. Tu saya bui doa pandak-pandak kepada kita. Bila kita tengok dia orang Palestin sebut semua hak ni. Sebut masa umur utuh gerum, hak duk hidup lagi dak? Nakau ge pukul. Ya Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wahai Allah, tolonglah kami. Tolonglah kami ya Allah. Di mana lagi kami nak hidup? Di mana lagi kami nak bertupai? Tak ada dah. Kepada-Mu saja ya Allah. Ni tengok orang Palestin ni. Masya Allah, kita puji dia. Walaupun umur rutuh, gapo tak ada nak makan, tapi tak ada sorang habuk kita tengok dalam berita. Orang tino buka rambut. Apa? Buka aurat. Tak ada. Tak ada sorang habuk duk maki, duk kata huduh, tak ada. Ni nak ayat katanya mereka